Merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, merujuk surat penetapan harga TBS kelapa Sumbar, telah menyepakati harga sawit Sumbar umur 10-20 tahun ditetapkan Rp2.429,28 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumbar berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar, sawit umur 3 tahun Rp1.817,73 per kilo. Sawit umur 4 tahun Rp2.047,14 per kilo. Sawit umur 5 tahun Rp2.166,64 per kilo. Sawit umur 6 tahun Rp2.190,81 per kilo. Sawit umur 7 tahun Rp2.206,52 per kilo. Sawit umur 8 tahun Rp2.394,19 per kilo. Titik. Sementara sawit umur 9 tahun Rp2.426,14 per kilo dan sawit umur 10-20 tahun Rp2.429,28 per kilo, sawit umur 21 tahun Rp2.352,85 per kilo, dan sawit umur 22 tahun Rp2.343,76 per kilo, sawit umur 23 tahun Rp2.312,38 per kilo, dan sawit umur 24 tahun Rp2.185,60 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan Rp8.355,47 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.284 per kilo, cangkang Rp14,73 per kilo, dan indeks K, ditetapkan 93,05%. Sekian harga sawit untuk tanggal 12 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.